Who's Dominic Toretto? It's whose movie you're in. Hello Sober, welcome back to ASEAN Berindo YouTube channel. Zulfikar is here. Film Fast X bakalan resmi tayang di bioskop kesayangan kalian tanggal 19 Mei ini nih Sober. Nah, kalian pasti udah nonton trailernya kan? Gimana? Keren-keren gak sih mobil-mobilnya? Nah, jadi kali ini kita bakalan ngebahas mobil-mobil yang bakal muncul di film Fast X, bearingnya apa, dan kira-kira berapa sih harga mobilnya? Dodge Charger R-T 1970. Muscle car yang tak pernah lepas dari karakter Dom ini adalah mobil legend yang digunakan oleh Dom pada sequel pertama film Fast and Furious untuk berbalapan dengan Brian O'Connor yang diperankan oleh mendiang Paul Walker. Mobil ini memiliki tenaga 390 horsepower dan dimodifikasi sehingga dapat menghasilkan tenaga 900 horsepower dan dilengkapi dengan supercharger. Mobil ini menggunakan bearing Timken 45410. Dodge Charger R-T 1970 dibanderol dengan harga sekitar $89.000 sampai $220.000 atau sekitar 1,3 miliar sampai 3,25 miliar. Dodge Charger SRT Hellcat. Muscle car yang memiliki performa tinggi ini ditenagai oleh mesin V8 6,2 liter supercharged yang menghasilkan 797 horsepower. Bearing yang digunakan pada mobil ini adalah bearing 4E0407625E. Dodge Charger SRT Hellcat ini dibanderol dengan harga mulai dari $81.040 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Alfa Romeo Giulia Sprint GT. Mobil sport asal Italia ini ditenagai oleh mesin inline 6 2,6 liter yang menghasilkan 162 horsepower. Dalam film Fast X, mobil ini terlihat dikendarai oleh Sung Kang. Mobil ini menggunakan bearing 30206. Alfa Romeo Giulia Sprint GT dibanderol dengan harga $100.000 atau sekitar 1,48 miliar rupiah. Chevrolet Impala, mobil klasik asal Amerika ini ditenagai mesin V8 6,2 liter yang menghasilkan 385 horsepower. Dalam film Fast X, mobil ini adalah mobil andalan dari villain utama yaitu Dante, yang diperankan oleh Jason Momoa. Mobil ini menggunakan bearing GM 1350734. Chevrolet Impala dibanderol dengan harga $25.000 sampai $33.000 atau kalau dirupiahkan sekitar 370 juta sampai 488 juta rupiah. Porsche 911. Mobil ikonik ini tersedia dalam berbagai model. Pada film Fast X, model yang ditampilkan adalah Porsche 911 GT3 RS. Model paling powerful dari seri Porsche 911 ini adalah 911 Turbo S yang ditenagai oleh mesin twin turbocharged flat 6 yang menghasilkan 641 horsepower. Mobil ini menggunakan bearing SKF 999059100 atau Porsche 911-1965-68. Porsche 911 ini dibanderol dengan harga mulai dari $91.000 sampai $223.000 atau sekitar 1,35 miliar sampai 3,3 miliar rupiah. Datsun 240Z, mobil sport klasik asal Jepang ini ditenagai oleh mesin inline 6 2,6 liter yang menghasilkan 162 horsepower. Mobil klasik ini dikabarkan akan dikendarai oleh Brie Larson di film Fast X. Mobil ini menggunakan bearing front wheel bearing Timken. Datsun 240Z ini dibanderol dengan harga $10.000 sampai $50.000 atau sekitar 148 sampai 740 juta rupiah. Lamborghini Gallardo. Lamborghini Gallardo adalah salah satu supercar asal Italia paling ikonik dan dipilih oleh para produsen untuk adegan kejar-kejaran di film Fast X yang dilakukan di Italia. Mobil ini memiliki mesin V10 5,2 liter yang menghasilkan 550 horsepower. Bearing yang digunakan pada mobil ini adalah bearing OEM 4E0407625E. Lamborghini Gallardo dibanderol dengan harga $99.995 sampai $238.995 atau kalau dirupiahkan sekitar 1,48 miliar hingga 3,5 miliar. Nah, ada bonus satu motor nih Sobel. Motor apakah itu? Ya, ini dia, Harley Davidson Pan America. Motor ini bakalan dikendarai oleh villain utama yaitu si Dante yang diperankan oleh Jason Momoa. Motor ini menggunakan mesin 1252 cc yang menghasilkan 150 horsepower. Motor ini menggunakan rear wheel bearing kit Harley Davidson Pan America model 4240039.
Motor Harley Davidson Pan America ini dibanderol dengan harga 20.399 atau sekitar 302 juta di Eropa, dan secara resmi di Indonesia harganya 950 juta hingga 1,2 miliar rupiah. Oke sobat, itu dia mobil-mobil dan motor yang bakal muncul di film Fast X nanti ya. Buat para penggemar Fast and Furious franchise, kalian cus nonton di bioskop deh. Karena ternyata filmnya hari ini udah rilis nih di bioskop di Indonesia. Coba kalian tulis di kolom komentar ya mobil favorit kalian yang bakalan muncul di film Fast X nanti. Nah, kalau kalian mau lihat mobil-mobil Transformer di dunia nyata, bearingnya apa dan harganya berapa, kalian bisa tonton video berikut ini ya. Lalu kalau kalian membutuhkan bearing untuk mobil dan motor kalian, kalian bisa menghubungi kami ASEAN Berindo melalui link di bawah ini ya. Oke sobat, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Silakan like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan info-info menarik tentang bearing dan otomotif di YouTube ASEAN Berindo. Saya Zulfikar Fahri, pamit undur diri dan mari kita belajar bearing bersama. ASEAN Berindo, key to sustainable rotation.